Selamat datang di Rai Channel. Jangan lupa subscribe, like dan komen, berita terkini. Habis gampar anak orang, Jennifer Chopin mabuk-mabukan. Usai heboh video gampar anak orang, kini kembali beredar video kala Jennifer Chopin mabuk-mabukan bersama teman-temannya di salah satu klub malam. Dalam video yang diedarkan akun gosip, Jennifer tampak memegang botol minuman. Sebelum minum, wanita tersebut memberikan kepada temannya terlebih dahulu. Saat mencicipi minumannya, wajah Jennifer tampak berubah karena pengaruh alkohol. Haduh, 16 tahun aja banyak tingkah, dari video kekerasan sampai video ciuman, terus ini video mabok, artis rusak, padahal mukanya polos, nipu banget najis, komentar netizen dengan nama akun @rewolf. Cara buat hitsnya konyol dan merugikan dirinya sendiri, jatuhnya malah kayak cabai rawit bookingan omom, timpal akun dengan nama @laras005. Dalam waktu yang bisa dibilang berdekatan, Jennifer Chopin melakukan tiga hal yang bisa dikatakan cari sensasi. Pertama, saat dirinya berciuman dengan putra IIS Dahlia, kedua saat menampar seorang wanita, dan terakhir adalah minum minuman keras. Terima kasih,